Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir sudah selesai pembahasan muqaddimah pengantar berkenaan dengan thaharah, di mana sudah disebutkan bahwa thaharah itu, maqasidut thaharah ada 4, yaitu wudu, mandi wajib, kemudian tayamum dan membersihkan najis. Sementara wasailut thaharah, alat yang dipakai untuk bersuci, juga ada 4. Yang pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga batu untuk istinja atau benda-benda yang semisal dengan batu sudah kita sebutkan kemarin, dan yang keempat adalah bahan yang dipakai untuk menyamak kulit dari hewan yang matinya bangkai. Ya, sekarang masuk ke maqasidut thaharah. Yang pertama yaitu wudu. Dari 4 maqasidut thaharah, jadi dari 4 inti thaharah, wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis, beliau rahimahullah memulai dengan al-wudu dulu. Ya, memulai dengan apa? Al-wudu. Kenapa? Karena al-wudu ini adalah thaharah yang sering terjadi, yang setiap hari setidaknya 5 kali terjadi paling sedikit. Ya, atau bahkan mungkin bukan paling sedikit ya. Ya, yakni normalnya seorang itu wudu itu pasti tiap hari dilakukan. Tiap hari dia dilakukan. Berbeda dengan mandi junub. Mandi junub ya jarang terjadi. Tayamum apalagi, ya kan? Tayamum apa? Apalagi. Nah, kalau menghilangkan najis juga tiap hari. Cuman tentu saja mengangkat hadas lebih penting dibandingkan menghilangkan najis. Ya, mengangkat hadas lebih penting dibandingkan apa? Menghilangkan najis. Karena itulah didahulukan pembahasan wudu terlebih dahulu sebelum maqasidut thaharah yang lain. Mengingat wudu ini termasuk syariat-syariat yang sudah lama, termasuk syariat yang lama, dan kepentingannya atau kebutuhan seorang muslim terhadap wudu itu lebih sering dibandingkan thaharah yang lain. Ya, kata beliau rahimahullah, al-wudu. Apa itu wudu? Kata beliau rahimahullah, al-wudu ulughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Wudu secara bahasa adalah penamaan untuk mencuci sebagian anggota tubuh. Mencuci sebagian anggota tubuh. Jadi wudu secara bahasa adalah mencuci sebagian anggota tubuh. Baik pakai niat ataupun tidak pakai niat. Misalnya saya mencuci tangan, sekedar mencuci tangan toh, habis pegang tanah misalnya, kotor tangannya, kemudian saya cuci tangan saya. Nah, ini wudu secara bahasa. Secara apa? Bahasa. Ya, saya dari luar masuk ke dalam rumah, kaki saya berdebu, saya siram pakai air kakinya. Ini apa? Wudu secara bahasa. Karena wudu secara bahasa adalah mencuci sebagian anggota tubuh. Di antara contoh penggunaan wudu secara bahasa dalam hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Syama'il An-Nabi, di mana Nabi SAW bersabda, "Mim barakati ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu." Min barakati ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu' ba'dahu. Termasuk keberkahan dalam makan, keberkahan makanan itu adalah berwudu sebelum makan dan berwudu setelah makan. Di antara cara untuk mendapatkan keberkahan dari makanan yang kita makan adalah berwudu sebelum makan dan berwudu setelah makan. Apa maksudnya di sini berwudu sebelum makan? Ya, berwudu setelah makan bukan maksudnya berwudu kayak mau sholat, pas mau makan wudu dulu kayak wudu mau sholat, bukan.
Wudu yang dimaksud di sini wudu secara bahasa. Wudu secara apa? Bahasa, yakni mencuci tangan. Sehingga makna hadisnya, di antara bentuk mendapatkan keberkahan dari makanan, cara mendapatkan keberkahan dari makanan adalah mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan. Itu maksudnya. Jadi wudu yang dimaksud di situ adalah wudu secara bahasa, yakni mencuci sebagian anggota tubuh, dalam hal ini tangan karena mau dipakai makan. Ini wudu secara bahasa, mencuci sebagian anggota tubuh, mau tangan, mau kepala, mau kaki, ya, yang penting sebagian anggota tubuh. Ini definisi wudu secara bahasa. Adapun secara istilah, kata beliau, wa syar'an. Adapun wudu secara syar'i, dalam istilah syar'i adalah ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusah. Wudu secara syariat, istilah syariat adalah penamaan untuk apa? Penamaan untuk mencuci anggota tubuh tertentu. Mencuci anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Ya, wudu secara istilah syariat adalah penamaan untuk mencuci sebagian anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Ini secara apa? Secara syariat. Jadi wudu secara istilah syariat adalah mencuci sebagian anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Kita lihat, kata beliau, wudu adalah mencuci sebagian anggota tubuh tertentu. Bukan semua anggota tubuh, tapi sebagian anggota tubuh. Sebagiannya juga tidak ngacak, tertentu, sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ditentukan dalam Al-Quran. Yang dimaksud anggota tubuh tertentu adalah empat. Yang pertama, wajah, muka. Yang kedua, tangan sampai siku, kanan dan kiri. Yang ketiga, kepala. Dan yang keempat, kaki, sampai ke mata kaki, kanan kiri. Ini anggota tubuh tertentu yang wajib untuk dicuci. Kemudian dikatakan di sini, anggota tubuh tertentu, yakni anggota tubuhnya tertentu, ya, dan cara mencucinya juga tertentu. Jadi bukan hanya anggota tubuhnya yang tertentu, yakni ainnya, yakni anggota tubuh yang mana yang mau dicuci. Bukan cuma itu ditentukan, tapi juga apa? Sifat, bagaimana cara mencuci keempat anggota wudu ini, yakni tertib. Yakni apa? Tertib. Maka pada kalimat penulis rahimahullah, mencuci anggota tubuh tertentu di sini mengandung dua hal. Yang pertama, tertentu anggota tubuhnya, dan yang kedua, tertentu cara mencucinya. Cara mencuci apa? Keempat anggota tubuh ini. Jadi saya ulangi, wudu secara syariat adalah mencuci sebagian anggota tubuh tertentu. Apa maksud tertentu di sini? Mencakup dua hal. Yang pertama, apa? Tertentu anggota tubuhnya, ditentukan oleh syariat. Dan yang kedua, tertentu sifatnya, yakni cara mencucinya. Yang dimaksud di sini adalah tertib. Yang dimaksud di sini adalah apa? Tertib. Biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Dengan niat apa? Tertentu. Ini definisi wudu secara syariat, mencuci sebagian anggota tubuh tertentu. Tertentu di sini baik zatnya, yakni anggota tubuhnya tertentu, empat anggota tubuh tadi, atau tertentu apa? Cara mencucinya. Mencakup itu juga, yaitu harus tertib. Biar dicuci empat-empatnya, tapi kalau tidak tertib, maka juga tidak dikatakan wudu. Sebagaimana akan diterangkan nanti dalam rukun wudu. Kemudian biniyatin makhsusah. Keempat anggota wudu ini dicuci harus dengan menggunakan apa? Niat tertentu. Akan diterangkan nanti bagaimana niat dalam berwudu. Jelas ya? Maka dari definisi ini kita bisa memetik ada enam perkara yang wajib dalam wudu. Ada enam perkara yang wajib dalam wudu. Yang pertama adalah mencuci muka, ya kan? Ya, karena disebutkan empat tadi anggota tubuh tertentu kan? Yang pertama mencuci muka, yang kedua mencuci tangan sampai siku,
Yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat mencuci kaki sampai ke mata kaki. Yang kelima apa? Tertib yang disebutkan tadi, tertib. Dan yang keenam nih niat. Itu yang akan disebutkan di fasal di bab berikutnya tentang rukun wudu. Ada enam. Jelas? Ini definisi wudu secara syariat. Taib. Wudu ini termasuk syariat yang sudah lama. Bukan hanya umat Islam. Ya. Nabi-nabi terdahulu juga ada wudu. Syariat nabi-nabi terdahulu juga ada wudu. Sebagaimana sholat. Sholat itu ibadah sudah lama kan? Di zaman Nabi Musa kan sudah ada sholat. Bahkan sholat di zamannya Nabi Musa diwajibkan berapa kali? 50 kali sehari semalam ya kan? Maka sholat itu ibadah yang sudah lama. Sama seperti puasa. Wudu juga sama. Ibadah sudah lama. Cuman di umat Islam pertama kali difardukan wudu bersamaan dengan difardukan sholat. Kapan itu? Hah? Kapan? Kapan difardukan wudu? Bersamaan dengan difardukannya sholat lima waktu. Ya, peristiwa Isra Mi'raj. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Hah? Gini nih kalau tidak merayakan Isra Mi'raj. Sudah tidak merayakan, tidak tahu lagi. Protes-protes merayakan-merayakan baru dia tidak tahu tanggal kapan. Maksudnya Isra Mi'raj tidak tahu? Hah? Tahun 2 apa? Tahun 2 Hijriah? Tahun 10. Tahun 10 kenabian, bukan 10 Hijriah, 10 kenabian. Artinya 2 atau 3 tahun sebelum hijrah. Karena beliau 13 tahun di Mekah. Iya, tahun 10. Berarti 3 tahun sebelum hijrah. Tahun 10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Nah, itu diwajibkan wudu pertama kali sama seperti salat. Sama seperti salat. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, kalau memang berarti wudu ini diwajibkan di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah diwajibkan. Tapi kenapa ayat wudu di surah Al-Maidah? Dan Al-Maidah surah apa? Madaniyah. Surah yang turun setelah hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kabain. Ini ayat tentang wudu di surah Al-Maidah. Turunnya di surah Al-Maidah. Di fase mana? Madinah. Tapi kenapa dikatakan wudu surah di Mekah? Kata para ulama bahwa ayat dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini, surah ayat tentang wudu, turun bukan untuk mensyariatkan wudu, bukan. Tapi turunnya hanya untuk mempertegas syariat wudu yang sudah ada. Jelas sampai sini? Jadi ayat dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini turunnya bukan untuk mensyariatkan wudu, bukan. Ya kan? Tapi turunnya apa? Turunnya untuk menegaskan apa? Menegaskan syariat wudu yang sudah ada sejak fase Mekah. Jelas? Nah, kemudian wudu ini kata para ulama merupakan khususiyah umat ini. Khususiyah apa? Umat ini. Apa maksudnya khususiyah umat ini? Yakni hanya umat ini yang punya. Umat-umat terdahulu tidak punya. Nah. Apa maksudnya wudu itu adalah khususiyah umat ini? Sementara tadi sudah kita jelaskan, wudu itu syariat sudah lama, sudah ada di nabi-nabi sebelumnya. Tapi para ulama mengatakan bahwa wudu adalah keistimewaan umat ini. Apa maksudnya keistimewaan umat ini? Padahal wudu sudah ada juga di umat-umat terdahulu. Kata para ulama, wudu menjadi keistimewaan umat ini dari dua sisi. Atau salah satu dari dua kemungkinan. Saya ulangi. Wudu menjadi keistimewaan umat ini ya. Dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tata cara wudu yang kita tahu sekarang ini. Tata cara wudu. Yakni betul wudu sudah ada di zaman Nabi dahulu betul. Tapi tata cara wudu yang kita kenal sekarang, nah hanya umat Islam yang seperti ini cara wudunya. Jadi itu maksudnya. Kalau didapati ucapan ulama mengatakan bahwa wudu adalah keistimewaan umat ini, bukan berarti wudu tidak ada di zaman dahulu. Tapi maksudnya adalah apa? Wudu dengan tata cara yang kita tahu sekarang. Ya, yani wudu ada di zaman dahulu, tapi cara wudunya beda. Ah, gitu maksudnya. Tapi namanya wudu juga, bersuci juga. Ini maksudnya. Jadi maksud wudu adalah keistimewaan umat ini.
yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya adalah tata cara yang kita kerjakan sekarang itu khusus untuk umat ini. Ya. Tata cara sekarang ini tidak sama seperti wudunya umat-umat terdahulu. Jelas sampai sini? Kemungkinan yang kedua, mungkin yang dimaksud juga adalah wudu adalah keistimewaan umat ini, yakni cahayanya. Kita tahu dalam hadis tentang keutamaan wudu, ya, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya apa? Mukanya, tangannya, kakinya karena berwudu. Nah, ini yang menjadi keistimewaan umat ini. Yani wudu juga ada di umat-umat terdahulu, tapi yang punya cahaya karena wudu hanya umat Islam. Umat-umat lain tidak bercahaya muka dan tangannya serta kakinya karena wudu, enggak. Karena itulah Nabi SAW mengenali umatnya dari cahaya itu. Walaupun wudu ada juga di umat-umat terdahulu, tapi cahaya ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Ini dua kemungkinan jawaban. Kalau kita membaca ucapan ulama bahwa wudu adalah keistimewaan umat ini, khususnya umat ini. Padahal kita tahu wudu juga sudah ada di umat terdahulu. Maka begini cara memahaminya. Jadi ada dua kemungkinan. Apakah yang dimaksud adalah tata cara wudu seperti sekarang itu hanya umat Islam yang lakukan, ataukah maksudnya pahala wudu berupa apa? Cahayanya, cahaya muka, tangan dan kaki hanya umat Islam yang punya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini pembahasan berkenaan dengan atau beberapa pengantar yang penting diketahui berkenaan dengan ibadah al-wudu. Ya. Dan wudu ini pensyariatannya secara umum melewati dua fase. Fase yang pertama itu wajib wudu setiap kali mau sholat, biar tidak batal wudu. Biar tidak batal wudu, setiap kali mau sholat wajib wudu. Itu di awal-awal Islam. Jadi satu kali wudu hanya boleh dipakai untuk satu kali sholat wajib. Enggak bisa satu wudu dipakai dua sholat wajib, enggak bisa. Dulu di awal Islam seperti itu. Kemudian di fase yang berikutnya diberikan kelonggaran, yakni selama tidak batal wudunya maka satu wudu boleh dipakai untuk beberapa kali sholat. Baik. Ini selesai beberapa pengantar atau beberapa hal yang berkenaan dengan masalah al-wudu. Qala rahimahullahu taala furud al-wudu, furudul wudu. Fardu wudu. Yang dimaksud dengan fardu di sini adalah wajib. Wajibatul wudu. Wajib-wajib wudu. Atau rukun-rukun wudu. Fardu, wajib, rukun itu sama. Ya. Yeah. Fardu, wajib, rukun itu sama, sinonim. Jelas ya? Dalam semua pembahasan ibadah, kita mau bahas mandi junub, bahas tayamum, bahas nanti masalah sholat, bahas masalah puasa, bahas masalah zakat, pokoknya tiga ini sinonim. Fardu, wajib, apalagi? Rukun. Dalam semua bab ibadah. Kecuali nanti di satu pembahasan yaitu haji. Di haji nanti ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu sama seperti rukun, wajib lain sendiri, beda. Itu di haji saja perbedaannya. Adapun di semua ibadah yang lain selain haji, maka tiga ini sama. Fardu ya wajib, wajib ya rukun. Taib. Apa itu fardu? Al-fard. Ya. Al-wajib, ar-rukun. Yang dimaksud di sini fardu atau wajib atau rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa huwa juz'a afwan ma yatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wa huwa juz'um minha. Ya. Fardu atau wajib atau rukun adalah segala hal yang menentukan syahnya ibadah. Segala hal yang menentukan syahnya ibadah
dan dia merupakan bagian dari ibadah itu. Segala hal yang menentukan syahnya ibadah, yakni syah tidaknya ibadah, ini yang menentukan. Dan ia merupakan bagian dari ibadah itu. Ini wajib rukun fardu. Segala hal yang menentukan syahnya ibadah dan ia merupakan bagian dari ibadah tersebut. Nah, ini yang membedakan dengan syarat. Nanti ada syarat syah ibadah. Ada syarat syah ibadah. Syarat syah ibadah. Apa itu syarat syah ibadah? Sama seperti rukun. Semua yang menentukan syahnya ibadah, tapi bukan bagian dari ibadah itu. Kalau syarat, bukan bagian dari ibadah itu. Ya, kalau rukun, ia merupakan bagian dari ibadah, ibadah itu. Misalnya, takbiratul ihram dalam sholat itu rukun. Rukun sholat. Kenapa? Karena takbiratul ihram menentukan syahnya sholat. Dan takbiratul ihram bagian dalam sholat. Tapi kalau wudu, wudu itu bukan rukun sholat. Wudu itu syarat syahnya sholat. Kenapa? Karena wudu menentukan syahnya sholat. Tapi wudu bukan bagian dari sholat. Terbedanya syarat dengan rukun. Saya ulangi, fardu, rukun, wajib, tiga hal ini sinonim. Yang manapun yang dipakai oleh para ulama maknanya sama. Kadang di sebagian buku dipakai fardu, kadang di buku yang lain dipakai kata rukun, kadang pakai kata wajib, sama saja. Yaitu apa? Segala hal yang menentukan syahnya ibadah dan dia merupakan bagian dari ibadah apa? Ibadah tersebut. Itu namanya apa? Fardu atau rukun atau wajib. Iya. Di sini penulis rahimahullahu taala langsung menjelaskan berkenaan dengan fardu-fardu wudu. Langsung menjelaskan fardu-fardu wudu. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, fardu-fardu wudu ada 6. Furudul wudu isittah. Fardu-fardu wudu ada 6. Apa itu 6? Yang kita sebutkan tadi. Iya. Yang kita sebutkan. Di sini disebutkan secara berurutan ya. Al-awwalu an-niyah. Rukun yang pertama, fardu yang pertama, wajib yang pertama, niat. As-sani ghuslul wajh. Yang kedua mencuci wajah. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga mencuci kedua tangan sampai ke siku. Ar-rabi'u mashur ra's, yang keempat mengusap kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Rukun yang kelima, fardu kelima, wajib kelima, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Was as-sadisu at-tartib. Yang keenam adalah tartib, harus berurutan. Tartib. Tentunya dalil dari rukun ini adalah ayat dalam surah Al-Maidah yang disebutkan tadi. Ya. Plus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu dalil akan rukunnya niat, bahwa niat itu rukun. Baik, ini 6 rukun wudu. 6 perkara ini satu persatunya menentukan syahnya wudu. Satu persatunya. Kapan hilang salah satunya maka wudu tidak syah. Ya. Kapan hilang salah satunya maka wudu apa? Tidak syah. Baik dia hilangkan, dia tinggalkan dalam keadaan lupa, mau apalagi sengaja. Walaupun lupa. Karena rukun ini apa sangat urgent, dia yang membentuk ibadah ya kan? Dia yang membentuk wudu, kita sudah sebutkan tadi. Dia yang menentukan syahnya wudu dan dia merupakan bagian dari apa? Wudu. Jadi dialah 6 inilah yang membentuk wudu. Kapan hilang salah satunya, tidak ada wudu, biar dia hilangkan dalam keadaan lupa, biar lupa. Karena itulah biar orang selesai berwudu baru ingat saya belum cuci kaki atau saya belum cuci muka, tidak syah wudunya. Ya kan? Walaupun dia meninggalkan karena lupa, karena rukun inilah unsur pembentuknya wudu. Kapan hilang? Wudu tidak ada. Apapun alasannya hilang, apapun alasannya ditinggalkan, terserah. Ya. Bahkan kalaupun dia dipaksa tinggalkan sebagian anggota wudu, kalau tidak dibunuh misalnya. Dia tinggalkan,
wudu tidak syah. Ya kan? Kapan hilang paksaannya harus diulang. Harus diulang wudunya. Karena apapun alasannya, rukun wudu tidak boleh dihilangkan. Ya. Baik. Ada 6 rukun wudu. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Niat secara bahasa adalah bermakna al-qasdu, bermakna maksud. Bermakna maksud. Adapun secara istilah syariat, niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Memaksudkan sesuatu di mana maksud ini berbarengan dengan melakukannya. Niat secara syariat adalah memaksudkan sesuatu yang mana maksud ini dalam hatinya muncul bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Ini niat secara apa? Syar'i. Jadi niat itu harus bersamaan dengan apa? Perbuatan. Secara syarat, niat harus bersamaan dengan apa? Perbuatan. Kapan niat dulu baru perbuatan? Ah, ini tidak syah niatnya. Atau perbuatan dulu baru niatnya belakangan? Tidak syah niatnya. Jelas sampai sini? Jadi niat harus bersamaan munculnya dengan melaksanakan ibadah. Ini niat secara syariat. Kalau niat secara bahasa, apa tadi niat secara bahasa? Maksud. Pokoknya saya sudah bermaksud, kapanpun saya maksudkan sekarang, saya mau kerjakan bulan depan, itu niat. Secara apa? Secara bahasa. Kita tidak perhatikan niat secara bahasa, karena kita berbicara tentang syariat. Secara syariat, niat itu bukan seperti tadi. Niat secara bahasa adalah memaksudkan untuk mengerjakan sesuatu yang mana maksud ini muncul dalam hati bersamaan dengan melakukannya. Jadi kalau ini misalnya ibadah, maka niat harus di waktu yang sama dengan awal ibadah. Iya. Dan sampai sini, maka niat itu harus dimunculkan dalam hati di waktu yang bersamaan dengan melakukan ibadah tersebut. Kapan niat dulu baru melakukan ibadah? Ini bukan niat secara syar'i. Mungkin niat secara bahasa iya, tapi niat secara syarat tidak, tidak syah. Contoh, dikumandangkan azan zuhur di masjid. Di rumah saya wudu. Saya wudu, tujuannya untuk apa saya wudu? Saya mau pergi sholat zuhur. Nah, ini saya mau sholat zuhur, ini niat secara bahasa, tapi bukan niat secara syar'i. Karena kan saya bermaksud mau sholat zuhur. Betul. Apakah itu niat? Itu bukan niat. Secara bahasa mungkin, tapi kita tidak pandang secara bahasa. Niat secara syariat adalah niat yang kamu munculkan bersamaan dengan amalan ibadah. Jelas sampai sini ya? Jadi kalau ada orang niat sholat zuhur dari rumahnya ke masjid, itu bukan niat. Enggak. Kalau dia masuk sampai ke masjid langsung Allahu Akbar, mencukupkan dengan maksud yang di rumahnya tadi, enggak syah sholatnya. Harus ada niat di awal sholat, bersamaan dengan awal sholat. Karena niat berbarengan dengan ibadah. Bukan niat dulu baru ibadah, bukan ibadah dulu baru niat. Contoh lain, misalnya dia menyerahkan zakat. Dia bawa zakat fitrahnya kepada orang miskin. Dia kasih zakatnya, fitrahnya. Dikasih, sudah dikasih. Setelah itu, ya, baru dia munculkan niatnya bahwa itu tadi saya kasih zakat. Nah, ini tidak syah. Ini tidak syah zakatnya. Yang itu dihitung sedekah, tapi bukan dihitung zakat fitrah. Kenapa? Karena niatnya belakangan setelah dia menyerahkan zakat kepada tangan orang miskin, baru dia niat. Tidak syah. Jelas sampai sini? Ya. Maka hukum asalnya, niat itu bersamaan dengan apa? Ibadah. Sebagaimana akan diterangkan nanti. Baik. Ini definisi niat. Jadi niat adalah, kalau kita berbicara niat wudu, kalau begitu apa itu niat wudu? Niat wudu adalah memaksudkan untuk mengerjakan wudu, yang mana maksud ini muncul bersamaan dengan melakukan apa? Wudu. Nah, itu niat wudu.
Ya. Ini pembahasan yang pertama berkenaan dengan niat, yaitu definisi niat. Ya, definisi apa? Definisi niat. Pembahasan yang kedua yang berkenaan dengan niat adalah hukumnya. Apa hukum niat pada wudu? Hukum niat pada wudu adalah wajib. Tidak syah wudunya tanpa niat. Tidak syah wudu tanpa nih, tanpa niat. Jelas. Innamal amalu binniyat. Setiap amalan syah tidak syahnya tergantung dengan ini niatnya. Maka niat pada wudu hukumnya wajib. Wajib, fardu, rukun sama. Yang ketiga, tempat niat itu di mana? Pembahasan ketiga, tempatnya niat itu di mana? Sudah disebutkan bahwa niat secara bahasa adalah apa? Maksud, dan maksud tempatnya di mana? Di hati. Karena itulah para ulama sepakat bahwa tempatnya niat itu di dalam hati, dimunculkan di hati, bukan di mulut tempatnya. Tempatnya niat bukan di mulut. Sepakat para ulama bahwa niat tempatnya di hati. Karena itulah yang jadi patokan dalam niat adalah apa yang ada dalam hati. Cuman para fuqaha, mayoritas ulama dari kalangan para ulama Syafi'i dan juga Hanabilah, ya, mengatakan dianjurkan dia membantu hatinya, memunculkan niatnya dalam hati dengan lisan. Dengan cara apa? Melafalkan. Tapi ini bukan melafalkan niat, karena niat tidak mungkin bisa diucapkan, ya kan? Niat kan dalam hati. Jadi apa yang keluar dari mulut itu bukan niat, bukan. Tapi apa? Untuk membantu apa? Apa yang ada dalam hati supaya dimunculkan. Ya. Dengan dalil kias kepada ibadah haji. Kias kepada ibadah haji. Di mana Nabi SAW ketika haji mengatakan apa di antara ketika beliau ihram, dan ihram itu adalah niat. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah. Dan beliau sebutkan niatnya. Ini haji, ini umrah. Maka dari sini para fuqaha Syafi'i dan Hanabilah mengatakan semua ibadah dikiaskan dengan haji. Ya. Di mana Nabi SAW melafalkan apa? Melafalkan niat hajinya. Melafalkan niat hajinya. Tapi ingat, yang jadi niat haji bukan yang Nabi ucapkan, bukan. Itu hanya untuk menekankan. Yang dalam hati jelas, haji, umrah. Cuma ini membantu apa yang dalam hati. Jelas sampai sini? Karena itulah, kalau seorang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan niat hatinya, maka yang jadi yang di hati, bukan yang di mulut. Yang mulut tidak syah. Misalnya ada orang bangun-bangun dia ketiduran, dia pikir sudah asar. Iya, dia pikir sudah asar padahal masih zuhur misalnya, ya. Kemudian dia takbir, mulutnya mengatakan zuhur tapi hatinya mengatakan apa? Asar. Maka yang jadi yang di hatinya, yang mulutnya tidak syah. Kalau ternyata itu sholat zuhur, maka sholatnya tidak syah. Karena dia apa? Dalam hatinya asar, walaupun di mulutnya zuhur. Maka kapan berbeda antara hati dengan mulut? Maka yang dijadikan patokan adalah mulut. Apa? Hati. Karena disitulah intinya niat. Tempatnya niat di situ. Melafalkan itu hanya untuk membantu munculkan dalam hati saja. Ya, dan tidak diwajibkan mengucapkan niat. Tidak diwajibkan melafalkan nih, niat. Para ulama mengatakan, yustahab, dianjurkan. Ya, 6. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah waktu berniat. Kapan waktu berniat pada wudu? Waktu berniat pada wudu sudah disebutkan tadi bahwa niat itu dimunculkan bersamaan dengan awal ibadah. Taib. Apa gerakan pertama dalam wudu? Nah, mencuci tangan. Ya, muka. Kenapa? Karena mencuci tangan sama kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Ya atau tidak? Yani kalaupun saya tinggalkan, saya langsung cuci muka, syah atau tidak? Syah. Berarti patokannya adalah muka. Karena itu awal wudu. Yani seandainya cuci tangan sama kumur-kumur saya tinggalkan, saya langsung cuci muka, syah. Berarti itulah awal wudu di situ, cuci muka. Nah, waktu memunculkan niat wudu itu harus bersamaan dengan mencuci muka. Kenapa? Karena niat secara syar'i bersamaan dengan awal ibadah, dan awal wudu adalah mencuci muka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan binniyat. Huruf ba pada kata binniyat
huruf ba dalam bahasa Arab di sini bermakna musahabah, yang bermakna musahabah, sahabat, yakni beriringan, bersamaan, berbarengan. Ya. Sehingga maksud innamal a'malu binniyat adalah sesungguhnya setiap amalan itu hanya syah kalau berbarengan dengan niatnya. Setiap amalan hanya syah kalau berbarengan dengan apanya? Niatnya. Kapan tidak berbarengan dengan niatnya, maka amalannya tidak syah. Misalnya niatnya dulu baru amalannya, atau amalannya dulu baru niatnya, tidak syah amalannya. Innamal a'malu bi, yakni bi musahabatin niyah. Sesungguhnya setiap amalan musahabatan bin niyah, berbarengan dengan niatnya. Nah, tatkala wudu, amalan paling pertamanya adalah mencuci muka, maka niat wudu harus dimunculkan ketika mencuci apa? Mencuci muka. Bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Karena itulah kalau ada seorang sudah niat wudu, baru membuka keran sudah niat wudu, ini bukan niat syar'i, belum syah niatnya. Belum syah. Atau dia sudah terlanjur cuci muka, pas mau cuci tangan baru niat wudu, ini juga tidak syah. Harus bersamaan dengan awal ibadah, yakni niat wudu harus bersamaan muncul dalam hatinya ketika air pertama kali menyentuh mukanya. Ketika air pertama kali menyentuh mukanya, bukan sebelumnya, bukan setelahnya, di situ. Itu rukun pertama dalam wudu. Jadi kalau saya ambil air wudu bersamaan dengan saya apa? Bersamaan dengan saya air pertama kali menyentuh muka, di situ saya munculkan niat saya bahwa saya niat wudu. Bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya supaya pas saya cuci muka muncul juga niat dalam hati saya? Kata para ulama, itulah gunanya tadi dianjurkan melafalkan niat. Yaitu apa? Kalau kamu ucapkan, pasti akan muncul otomatis dalam hatimu. Sudah sampai sini? Ini alasan dari para fuqaha. Jadi ketika kamu mengucapkan saya mau wudu, terserah mau pakai bahasa Indonesia, mau bahasa apapun terserah. Intinya kan ini mau dimunculkan niat, mau dibantu muncul dalam hati. Kadang-kadang ada orang, apalagi kalau anak kecil, ditanya bagaimana caranya itu niat anak kecil. Oh, munculkan dalam hati mungkin. Orang anak kecil enggak paham. Bilang saja, kamu baca ini sebelum wudumu. Udah, saya niat wudu, baru langsung cuci muka. Nah, ketika dia cuci muka, kalimat yang diucapkan tadi saya niat wudu, itu masih ada dalam hatinya. Sehingga apa? Ketika dia mau cuci muka, berbarengan dengan apa? Niatnya. Berbarengan dengan niatnya. Baik. Maka waktu memunculkan niat wudu adalah bersamaan dengan air menyentuh muka untuk pertama kalinya. Bukan di cucian kedua, bukan di cucian yang ketiga. Kalau dia di cucian muka yang pertama belum niat, kemudian di cucian yang kedua baru niat, maka yang kedua dihitung satu. Yang pertama tadi belum dihitung. Ya, dia belum masuk wudu tadi. Ya. Sudah sampai sini? Kalau dia cuci muka 3 kali, cucian pertama, kedua lupa niat, cucian ketiga baru dia niatkan di situ, maka cucian yang ketiga dihitung satu. Yang satu dengan dua tadi tidak dihitung, dianggap tidak ada. Karena tidak syah. Sudah sampai sini? Ya, wallahu taala alam bisawab. Terakhir, kalau ada yang bertanya, niat wudu kan dimunculkan ketika mencuci muka pertama kali. Terus ketika saya mencuci tangan sama kumur-kumur, itu niatnya apa? Apa yang saya niatkan di situ? Kata para ulama, itu mencuci tangan sama kumur-kumur itu sunnah wudu. Karena itulah ketika cuci tangan, niatkan sebagai sunnah wudu. Ketika cuci tangan nih, cuci tangan, ini saya niatkan sebagai apa? Ini sunnah wudu. Sudah sampai sini? Kumur-kumur. Nah, pas mencuci muka, disinilah niat wudu yang asli. Jelas, disitulah niat wudu yang asli. Ya. Jadi kapan dia munculkan niat wudu pas mencuci tangan, pas mencuci muka sudah tidak wudu lagi, tidak niat lagi, tidak syah wudunya. Tidak syah apa? Wudunya. Kalau dia niatnya wudu pas cuci tangan, pas cuci muka tidak niat lagi, mencukupkan dengan niat yang di tangan tadi, ini tidak syah. Kenapa? Karena niat wudu bukan di tangan tempatnya, di muka tempatnya niat wudu. Adapun di tangan, niatnya adalah sunnah wudu. Karena itu bukan wudu, itu bukan pembentuk wudu itu mencuci tangan, biar ditinggalkan syah wudunya. Maka itu sunnah wudu, sama seperti siwak.
siwak itu kan sunnah wudu, bukan bagian dari wudu. Iya. Yakni kalau orang misalnya mensikat gigi sebelum berwudu, kalau dia niatkan sebagai sunnah wudu dapat pahala. Tapi kalau dia sikat gigi sebelum wudu, sikat gigi toh enggak ada pahalanya. Iya, tapi kalau diniatkan sebagai sunnah wudu dapat pahala. Ya, sunnah wudu jelas. Maka niatnya ketika mencuci tangan niatkan sebagai sunnah wudu, kumur-kumur. Nah, setelah kumur-kumur pas mau mencuci muka, ada sinilah dia apa? Meniatkan wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, azan dulu. Belum masuk, sudah? Sudah. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kaifiat niat. Ini pembahasan yang keberapa? Yang kelima. Yang pertama definisi, yang kedua hukum, yang ketiga tempat niat di mana, yang keempat waktu berniat, dan yang kelima sekarang ini, yaitu apanya? Kaifiatnya. Yani apa yang saya munculkan dalam hati saya kalau saya niat wudu. Ya, para ulama rahimahumullahu taala mengatakan ya, ada beberapa opsi yang bisa dimunculkan kalau kamu niat wudu. Misalnya ya, karena dalam buku para ulama berbahasa Arab ya, bahasa Arab. Cuman tentunya kalau kita memunculkan niat dalam hati, biar pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apapun bebas. Bebas, namanya dalam hati kan, tidak berpengaruh dengan bahasa. Cuman intinya harus ada ini yang diniatkan. Misalnya dia mengatakan nawaitu raf'al hadas. Saya niat mengangkat hadas. Ini syah, boleh. Mau pakai bahasa apapun silakan. Dalam hatinya. Ya. Dalam hatinya. Kalau dia mau bantu hatinya ya, dia ucapkan itu pakai mulutnya. Kalau enggak ya dalam hatinya saya sudah cukup. Ya, karena tidak wajib mengucapkannya, tidak. Dalam hati. Cuman kalau dia mau bantu, aduh, kayaknya susah saya munculkan nawaitu raf'al hadas bersamaan dengan mencuci muka. Bagaimana caranya supaya bersamaan? Gampang, ucapkan saja sebelum cuci muka ucapkan dengan mulutmu untuk membantu muncul dalam hatimu, baru cuci mukamu, selesai. Pasti muncul bersamaan.
pasti muncul apa? Bersama. Tidak mungkin tidak. Ya. Ini yang pertama. Niat raf al hadas, mengangkat hadas. Yang lain bisa dia meniatkan misalnya nawaitu apa? Istibahat as-shalah. Iya. Nawaitu wudu listibahat as-shalah. Saya niat wudu untuk membolehkan saya salat. Atau nawaitu istibahat as-shalah. Saya niat untuk membolehkan saya salat. Nah. Atau dia meniatkan misalnya kalau yang paling ringkas nawaitu wudu atau nawaitu fardhu wudu. Saya niat fardu wudu. Atau yang paling ringkas nawaitu wudu sudah cukup. Saya niat wudu. Ini opsi semuanya. Ya ini salah satunya saja, enggak usah semuanya. Salah satunya saja. Yang paling pendek saya niat wudu, itu saja yang paling pendek. Jadi ketika mencuci mukanya dalam hati saya niat wudu. Itu paling pendek. Itu kaifiat apa? Kaifiat niat. Jadi bisa dia nawaitu misalnya dia saya niat untuk apa? Raf al hadas, nawaitu raf al hadas atau misalnya nawaitu apa? At-tahara lis salat, saya niat tahara untuk salat. Atau misalnya nawaitu istibahat as-salat, saya niat untuk membolehkan saya salat. Ya. Atau nawaitu fardhu wudu, saya niat fardhu wudu atau nawaitu wudu saja, saya niat wudu. Ini boleh semuanya. Ini tata cara apa? Tata cara berniat. Itu yang dimunculkan dalam hati. Kalau mau paling aman sih yang mencakup semuanya, nawaitu wudu, saya niat wudu. Itu yang paling aman. Karena bisa dipakai untuk wudu yang wajib dan bisa juga dipakai untuk wudu sunnah. Apa contohnya wudu sunnah? Memperbaharui wudu. Tidak batal wudu saya, tapi saya mengulangi wudu. Nah, ketika wudu saya tidak batal, kemudian saya memperbaharui wudu, di sini tidak boleh saya mengatakan saya niat mengangkat hadas, karena tidak ada hadas yang diangkat. Tidak syah, kata para ulama. Tidak boleh kamu mengatakan dalam hatimu saya niat mengangkat hadas, sementara kamu hanya memperbaharui wudu, karena kamu tidak berhadas. Tidak ada yang diangkat. Sudah sampai sini? Ya, karena itulah yang lafaz yang paling atau apa namanya kaifiat yang paling apa paling simpel dan yang paling mencakup semua jenis amalan wudu adalah apa tadi nawaitul wudu. Saya niat wudu. Jadi ini berlaku untuk niatnya yang wajib wudunya wajib atau wudunya sunnah. Nawaitul wudu. Ini bagi orang yang normal. Apa itu orang normal? Bukan orang yang hadasnya terus menerus. Kalau ada orang hadasnya tidak berhenti-berhenti, misalnya perempuan istihadah, keluar darah terus lebih dari 15 hari. Lebih dari 15 hari. Atau setelah nifas, nifas keluar darah terus sampai selesai hari ke-60, nifas masih keluar lagi darah terus. Itu namanya darah istihadah. Jadi darah tidak pernah berhenti-berhenti, keluar. Apakah cuma netes, mengalir atau netes atau cuma basah di tempat keluarnya. Ini apa? Orang yang hadas terus menerus. Ada juga namanya daimu apa salasil baul. Orang yang kencingnya terus menerus. Jadi ada penyakit penyakit di mana ada kebocoran pada kantung kemihnya, ada kebocoran pada kantung kemih tempatnya kencing itu ada bocor sehingga netes terus tidak berhenti berhenti. Tidak ada waktunya berhenti sehingga tidak mungkin dia sholat tanpa kencing. Pasti kencing dia. Sudah sampai sini? Sebagaimana perempuan tadi istihadhah, tidak ada waktu dia sholat kalau harus tunggu ya apa? Darah tidak ngalir atau darah berhenti netes. Enggak. Pasti netes terus. Nah, untuk orang yang hadasnya terus-menerus seperti ini, niatnya satu. Enggak boleh dia mengatakan saya niat wudu. Enggak boleh. Yaitu apa? Niat dia, nawaitu istibahat as-salah. Saya niat untuk membolehkan saya sholat. Nawaitu wudu istibahat as-salah. Saya niat wudu untuk membolehkan saya sholat. Kenapa? Karena perempuan yang semacam ini, atau orang yang kencingnya terus-menerus keluar ini, dia ketika berwudu apa yang mengangkat hadas? Tidak mengangkat hadas karena hadas terus menerus keluar. Apakah ini dikatakan wudu? Ya, ini juga tidak dikatakan wudu secara syar'i. Karena wudu secara syar'i mengangkat hadas. Nah, orang ini wudu itu fungsinya pada dia cuma apa? Cuma membolehkan dia sholat, bukan mengangkat hadasnya. Makanya dikatakan nawaitul wudu istibahati sholat. Saya niat wudu untuk membolehkan saya sholat, bukan mengangkat hadas. Tapi apa? Sekedar membolehkan sholat. Karena itu akan diterangkan nanti. Perempuan yang seperti ini atau orang yang sakit-sakitan kencing-kencing terus kayak itu satu kali wudu hanya boleh dipakai untuk satu sholat wajib. Tidak boleh dipakai untuk dua sholat wajib. Yeah.
Jelas sampai sini? Karena hakikatnya hadasnya tidak terangkat. Wudu itu fungsinya bagi dia hanya untuk membolehkan dia sholat, supaya dia boleh sholat. Itu saja. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai 5 pembahasan berkenaan dengan niat. Insyaallah masih ada 2 pembahasan lain berkenaan dengan niat akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, naktabi, ada soal sampai sini? Iya. Itu apa begitu? Insyaallah. Naktabiyatul qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.